Hai guys, assalamualaikum dan selamat datang ke Sembang Disco bersama saya Panda dan saya Lembu. Ira Zabira. Tak wajib. Kembali bersama saya Khairul Amin. Ya, Khairul Amin ya, bukan Khairul Amin yang masak-masak dekat Instagram tu. Okay, hi, what's up guys? Hi, what's up guys? Alright. So, macam kita tahulah minggu lepas kita dah berbincang pasal mengenai apa? Aku dah lupa, Akmal. Kau tahu ke? Mengenai oh, YouTube. Ya, ramai sangat nak jadi YouTubers. Sekarang Khairul Amin YouTubers, Pajal nak jadi YouTubers, Ira Zabira YouTubers. Siapa nak jadi? Siapa nak jadi netizen untuk hukum korang? Kita orang suka judge orang. Tak ada, gurau. Korang jangan marah aku. Aku hanya membaca skrip. Ada apa yang ada skrip atas tu. Ya. Ada prompted atas tu. Okay. Korang, sekarang ni aku rasa macam agak kecewa sikit lah. Bukan kecewa. Kenapa? Apa. Kenapa? Macam kenapa? Aku takut macam betul-betul rasa nak kiamat lah. Ya Allah. Dah lah jadi. Dekat aku bukan nak kata apa. Dekat United States of America. Cik, United States of America tu. Kenapa tak sebut Amerika Syarikat kan? Dekat Amerika Syarikat tu sekarang tengah bergolak. Lepas tu kita ni tengah alami coronavirus. Alhamdulillah tadi PM baru mengumumkan kita boleh merentas negeri dengan PKPP. Alhamdulillah. Ya, pada ya. Boleh balik. Ya, yang atas sudah balik kan? Paja tu kena bagi sabar. Tak payah balik lagi lah, duduk sana saja. Okey. Tapi jangan situ, jangan jangan. Betul. Jangan sangat, kan? Benda tu still ada. Kita berdepan dengan musuh yang tak nampak sekarang. Ya, coronavirus yang sekecil kuman. Selagi kecil kuman sekarang. Air, kan? Minum air. Hari ni air kita disponsor oleh 99 Speed Mart. Tenang. Tiba iklan. Okey, Pajil. Tetap poin, Pajil. Alright. Saya minta maaf pada streamer-streamer saya, Pajil dan Khairul Amin yang sedang bermain Roadblock. Saya panggil tadi tiba-tiba. Jom macam, alamak, terkejut lah jadi panel hari ni. Siapa lah, aku boleh. Kita sebenarnya ada seorang lagi, BCC dan Ira Zabira adalah panel kita untuk hari ni. Diorang ni, macam biasalah kita panggil kru simple dulu untuk berkongsi pendapat antara satu sama lain. Dan saya pun tak sebut lagi tajuk besar kami hari ni ialah mengenai konspirasi. Tentang ni, konspirasi. Nanti ada background music lah, text files. Ini bukan tepat jam 12 malam ya. Okay, tak apa. Alright, berbincang pada pasal COVID tadi, COVID-19. Okay, apa yang saya agak, saya tak minat sangat konspirasi ni, tapi saya percaya. Saya tak minat tapi saya percaya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu agenda. Betul. Okay, apa yang saya nak ulas di sini, COVID-19 ni macam mana boleh terjadi dan start daripada Wuhan, China. Okay. Adakah disebabkan sebenarnya ataupun sebaliknya? Ya. Oh. Adakah ini sebaliknya? Okay, kita start daripada Ira dululah, macam mana? Okay, aku buat research sikitlah, tapi kalau research aku tu macam tak betul, so tak betul aku share dekat korang. Ya. Alright, so kalau kita tengok daripada sudut geografi semua kan, perkampungan Wuhan tu memang jarak dia tak berapa nak jauh sangat dengan makmal yang buat kaji tentang virus. Aku tak tahu, tapi ada like one of the makmal kat situ. Serius lah. Ya, kalau kau tengok balik dalam kajian geografi. So, ia dipercayai sama ada virus tu tiba-tiba leak ataupun ada yang membawa apa tu virus tu keluar dan terus masuk ke dalam Wuhan virus. Aku tak okay, itu maybe one of the konspirasi yang orang macam nak buat rasa macam things tu tak nampak macam tak bersalah dan happen secara tiba-tiba, kan? Okay, it could be like is one of the plan juga. Mungkin virus itu sengaja di leak kan, dan orang yang bawa tu terus bawa ke dalam perkampungan Wuhan tu. It could be bukan orang juga, it could be haiwan yang akan bawa yang boleh bawa virus tu. Mana tahu haiwan tu datang dekat makmal, kita tak tahu, this is just a theory. Haiwan tu datang dekat makmal, carry on that virus yang dah already leak ataupun mungkin sengaja leak.
bawa ke perkampungan Wuhan. And okay, the reason is kenapa orang Wuhan keep makan apa tu kelawar, makan dia orang semua kecam sebab dia orang keep makan, dan benda tu macam buat orang semua furious sebab oh engkau lah masyarakat Wuhan yang membawa apa tu segala benda sebab kau makan apa tu kelawar, kau makan awak binatang yang tak sepatutnya makan, exotic. You should guys know masyarakat Wuhan diorang dari dulu lagi memang diorang survive dengan makan benda-benda macam tu, macam makanan kita, exotic makan ayam lah. Ya, ya. Ha, macam diorang makan benda-benda exotic, so kita tak boleh nak salahkan diorang. Mungkin ada ha, yes. Dan aku sekarang ni macam sedang mengkaji lagi, bukan mengkaji lah, aku sedang curious lagi macam mana benda tu boleh jadi contagious ataupun berjangkit emang sentuhan ataupun contact ke orang sama orang. Kenapa tak melalui haiwan ataupun apa tu kepada haiwan kepada orang. Faham tak? Ha. Faham tak sekarang ni? Faham. Ha. Sama faham, ada faham. Mungkin so sekarang ni teori aku adalah apa tu virus tu disengaja leak dan dibawa oleh orang dalam makmal tu dan terus pergi ke Wuhan dan is spreading out melalui contact. Itu teori aku. Bila dia sebut pasal binatang, terasa kita berdua ke mana? Ha, ah, itulah. Aku ni pandai tau. Aduh, exotic duet ni. Banyak lemak exotic. Biar sakit lah. Tak. Aku pandai yang sihat dan ni pun lembu yang sihat daripada New Zealand tau. Bukan daripada Wuhan ya. Orang dari New Zealand. Ya. Semua susu fresh. Itu aku rasa benda tu things happen lah kalau aku salah dan korang tolong betulkan akulah. Itu melalui pembacaan aku dan apa yang aku faham. Okay. Macam ni kan, aku pun tak berani cakap sebab benda ni mungkin ada yang kata statement yang mengatakan virus ni macam agenda kerajaan China untuk mengurangkan rakyat dia. Ada yang cakap populasi. Ya, yes. Untuk mengurangkan populasi dunia. Ada yang cakap macam mana? Diorang ni sengaja menyebarkan sebab macam Ira cakap tadi lah untuk mengurangkan populasi dunia. Ini adalah agenda kerajaan, ini adalah agenda Illuminati, ini adalah agenda Freemason. So benda ni sangat misteri bagi kita orang. Kita ni rakyat Malaysia pun sangat bertuah sebenarnya. Sangat bertuah sebab tak tahulah kalau mereka berani cabut tangan ke. Sebab kita pun ada kes-kes lain yang masih konspirasi. Macam contoh MH370 dan MH17. Itu aku tak berani nak sentuh sebab aku takut menyentuh sensitiviti orang yang dah betul-betul. Okay. So macam Akmal macam mana? Aku tanya Akmal, boleh kot. Aku tanya Akmal pula. Tak lah, sorry. So, kita tanya. Okay, dia pasti kat aku. So, aku tanya dekat Bajet. Okay. Aku ada tengok juga. Ada setengah orang cakap. Dia kata China saja dia sebab dia first kena. So, nanti orang negara lain kena. Then, dia recover dulu. So, dia ekonomi dia naik dulu. So, orang time tu orang tengah huru-hara dan dia dah okay. Macam itulah. Itu yang aku ada dengar lah. So, macam diorang dapat, macam mana? Time ekonomi negara lain turun, diorang dah okay, dah stabil. Macam hari tu kita tengok, kita dah down, diorang dah macam okay, kosong, macam tu, apa semua kan. Dah kosong case lah, macam tu lah. So, apa pendapat Pajil? Pajil mana? Sini. Pajil dekat sini. Apa je? Pendapat sendiri ya? Pendapat sendiri tentang coronavirus. Pandangan lah. Kalau aku pula corona ni macam mana? dia aku percaya ada konspirasi di sebaliknya. Yang macam contoh kan banyak orang bilang macam contohnya mengurangkan populasi manusia. Tapi yang aku dengar ni pula pasal New World Order. Alamak. New World Order. Okay, this is one now. Yeah. Okay, this is interesting. Okay, teruskan. Orang Barat pergi ke China, orang yang kita virus ni. So dia ada kena mengenal lah dengan Freemason dengan Illuminati. Okay.
Alright guys, okay, kita tebal, kita macam mana nak pause sebentar. Kita ada BCC di sini. Dia seorang-seorang. Ya, sama datang BCC. Kita baru separuh minit. Ya, kita baru separuh minit. So BCC salah seorang streamer juga. Dia bermain game, dia dah itulah semua. So, jap kita tunggu dia tekan buffering lagi. Apa ni cerita ni? Okay, sekarang ni kita tengah kita orang baru sentuh satu topik lah ni. Baru okay. Satu pasal Wuhan virus. Wuhan virus. Macam tadi Pajil baru ulas. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan lah. Yang di sebelah yang pakai lembu tu adalah Akmal. Dan yeah, okay. yang hello Akmal. Akmal yang free hair tu. Yang free hair tu Fajil. Yang pakai singlet ni Khairul. Yang kakak bertudung ni kita bagi Irah Zabira. Hai. Hello. Hello. Sila kenalkan diri anda. Sila kenalkan diri anda. Okay. Nama nickname dipakai oleh adalah BCC12. Okay. BCC bermaksud Bacocok Champion. Bacocok Champion. Comel. Okay, bacot ni orang banyak tanya, apa bacot? Bacot ni perkataan yang tak elok ke? Bacot ni bermaksud orang yang banyak bercakap. So aku ni memang banyak bercakap lah. Nampak gaya macam dia. Itulah tu. Bacot lu. Eh, apa cinta ni? Apa cinta? dia punya webcam tak keluar lagi kan? Ya. Okay, tak apa. Problem lah. Kita akan iklan lah. Sama datang ke KFC tiba-tiba. Benda-benda macam ni, it's happen lah every time. Bila work from home, benda-benda masalah teknikal ni memang kita akan terjadi dekat semua orang. So, kita tak nak expect semua benda perfect. Okay, tak apalah. Nanti dia punya muka adalah yang pusing-pusing tu je. Okay, sekarang ni kita masih dalam topik pasal Wuhan virus lah. Adakah Wuhan virus ni macam corona virus COVID-19 ni merupakan konspirasi kerajaan China ataupun konspirasi Illuminati Freemason untuk menggunakan populasi dunia lah. So benda ni sangat menyentuh sensitiviti dan sangat berat. So itulah sekarang ni, macam tadi Pajar dia cakap lah, ini adalah New World Order. So aku macam dia cakap macam seram. Sometimes aku cakap. Okay. Teruskan. Okay. Alright, aku sering korang cakap, Pajar cakap pasal New World Order, and then aku sebenarnya baru teringat yang aku ada tengok satu video, which is a leak video yang mengatakan apa tu, time tu the whole China is dah ada zero cases dah. Oh, serius lah? Masih sekarang? Waktu tu ada zero cases, and then there's come another dipercayai mangsa COVID, positive COVID, dia nak dapatkan rawatan. So pihak hospital tu memang tolak mentah-mentah untuk tak nak terima mangsa COVID tu. Aku sekarang ni, apa yang menjadi persoalan aku adalah, adakah pihak hospital tu tak nak terima benda tu disebabkan nak maintain the pendia cases atau apa? Apa agenda dia? Kenapa dia tak nak terima orang yang orang positif COVID tu dalam? COVID tu. Yes. Bangsa tu sampai bergaduh-gaduh dengan pihak hospital tu sebenarnya. Dia kata, dipercayai kata, aku positif COVID, kenapa kau tak terima aku? Kenapa kau tak nak rawat aku? Faham tak? Kenapa? Time tu dia orang dah zero cases. Kalau aku rasa lah, persoalan aku sekarang. Aku tak rasa lah pada pandangan aku sendiri kan. Aku moderator bagi pandangan. Tak apa, aku macam bila cakap macam tu, rasa ni jom macam nak stay on zero case lah. Dia macam China dah sukses. Dia nak menunjukkan benda ni macam maintain, tak ada cases dah. Tapi kenapa dia orang buat macam tu? Dia orang fikir tak antara consequences? Kalau bangsa tu kalau tak dapat rawatan sepatutnya, either dia mati ataupun dia yang jadi penyebaran kepada orang-orang lain. Konsekuensis dia antara dua je. So melalui penyebaran orang lain tu, kalau kau mati terus aku tak kisah sangat lah. Tapi kalau benda tu macam
jadi berjangkit contagious dengan orang lain, it could be macam sekarang lah, mengurangkan populasi orang dekat dunia. Dan benda tu macam aku rasa is a one of the kukuh. One of the kukuh yang menunjukkan this is one of the agenda kerajaan diorang. Yeah. Okay, benda ni macam aku okay, aku mal. Okay, macam Cairo ada apa-apa ni tak? Macam kenapa macam China ni? China ni dia, kalau macam aku lah, aku rasa macam China ni dia sengaja tak nak terima pesakit daripada negara tempat dia sendiri. And then dia satu, bagi aku lah, dia nak mencatatkan kosong zero case in in China sekarang. Sebab dia orang tengah untuk kembali kepada ekonomi asal, dia nak menguasai ekonomi dunia. Okay, itu satu. Yang kedua yang aku rasa adalah dia orang dah berjaya menyerang Amerika. Macam kan dia orang kan ramai, US kan ramai penduduk dia. Kita boleh tengok India menguasai penduduk paling ramai. Ini China, lepas tu ada US, ada Russia. So sekarang ni US, kita boleh tengok negara lain tengah, yang belah kita ni sebenarnya tengah okey, macam kembali normal. Yang belah US pula tengah makin bertambah kes dia, termasuk dekat okay, Itali still lagi lah, tapi sekarang nombor 2 Brazil kan. Kalau tak silap aku, sekarang nombor 2 Brazil. So macam belah sana tengah bergolak. And then diorang tengah corona, lepas tu diorang tengah bergolak juga dengan kes yang baru. Which is Black Lives Matter. Yes. Okay, kita sekarang ni untuk lepas Wuhan, kita melompat ke Black Lives Matter. Sekarang kita berpindah ke sana. Alright. Okay. Okay. ABC ni kamera tak okay lagi ya? Tak tahu lah. Cuba cuba try DC balik, try DC masuk balik. Try disconnect and masuk balik dulu. Tengok ada kamera. Okay. Eh, aku rasa berat dulu. Wuhan ni kita pause jap. Okay. Tak apa. Sebab benda tu macam, benda memang berat pun. Lah konspirasi, what do you expect? Memang berat. Takutnya. Macam Cairo apa je, macam tak tahu betul, memang betul kan. Macam apa? Banyak. Aku tak tahu betul ke tak. Okay. Mungkin Cairo. Cairo saya ada jumpa vaksin. Vaksin. Tapi vaksin tu lah corona. Tapi mereka tak jual. Mungkin sebab dah tunggu satu ataupun dua tahun. Atau macam oh tiba-tiba pum muncul vaksin, mesti harga Yalah. Mesti mahal-mahal kan. Mungkin RM1,500. Yes. Bayangkan berjuta-juta orang kena time tu. Dia WHO sendiri cakap kan, benda corona ni takkan hilang. So benda mesti akan berjuta, akan bertambah. Bila vaksin dah ada nanti, mungkin benda tu memang harga akan rawatan mahal gitu. So time tu Kerajaan. Apa yang Carol cakap tu. That's why diorang buat virus tu. Faham tak? Virus tu sengaja di cipta. Kalau kau tengok cerita-cerita, kalau kau tengok cerita movie-movie, diorang memang akan sengaja keluarkan virus untuk buat satu vaksin yang diorang rasa macam vaksin tu akan menjadi keperluan semua orang untuk survive. Itulah. Kalau aku tak cerita zombie-zombie ke kan, dia macam sekarang ni aku macam pelik pula. Tiba-tiba macam dia cipta virus, dia buat anti, dia buat antivirus. Dia ingat apa, komputer ke? Macam yang aku tahu macam tu lah, macam Avast, Avergy. Ekonomi babe. Benda tu orang akan beli kan setiap. Dia tahu orang akan beli. Selain daripada mengurangkan populasi dunia, orang tak nak mati, orang akan rasa benda tu terdesak. Bila orang rasa benda terdesak, orang nak beli benda tu. Bila beli, dia akan, this is like part of the way ataupun solution untuk menjana ekonomi diorang. Betul. It's a conspiracy lah. Mungkin negara tu yang dapat, contohnya China kan. Pajin nak cakap tu. Dia akan jual kat negara lain. Okay, Pajin. Bajin, aku pula Pajin. Akan tiba-tiba jadi panel. Ular dah. Moderator. Dia pun jadi moderator. Okay, Pajin. Selain mengurangkan populasi juga, perasan kan sekarang ni hidup kita dijadualkan. Dia macam dischedulekan, macam kita tak boleh keluar malam contohnya. Kita boleh keluar habis waktu kerja je.
Itulah maksud New World Order tu, dia dia macam ada sistem dia, lah. Dia reboot balik. Ada sistem apa tu lah, kita kena beratur, kita kena beratur lah, kita kena basuh tangan sini, semua. Kena pakai mask, ya Allah, aku rasa leceh lah the new norm ni. Korang rasa dia, is that a good thing tak sebenarnya, the world order ni sebenarnya? Korang rasa is a good thing ke tak? Aku masih tak dapat macam, aku ni macam nak berpihak pada sana pula setan tu. Tak ada, bukan maksud aku nak berpihak pada jahat. Tak apa. Orang jahat tu, sebab aku rasa dia macam orang OCD kan, dia macam jadikan dia macam banyak kata reboot kan. Bila reboot dia nak jadi ada satu sistem yang di mana manusia kena patuh the system ah. Kena follow the system. Macam new norms tu. Kan sebelum ni kan orang tak pernah beratur, tiba-tiba nak kena beratur, orang tak pernah nak pakai sabun, tiba-tiba nak kena pakai sabun. Pakai face mask nak pakai face mask lagi. Pasal satu kereta 4 orang lagi. Ya. Tapi tiba-tiba aku rasa bagus. Aku rasa benda tu bagus lah juga. Aku macam the new world order ni macam nak bagi manusia ni patuh pada the system lah. Kebersihan. Dari segi personal, kita boleh jaga kita punya hygiene lah. Which is okay lah. Kita akan mendidik rasa macam nak menjaga diri tu. Ya. Okay, this is it. Ada benda nak ulas? Sebelum kita masuk ke BIC. Aku ada. Aku tak tahu lah kamera ni. Aku tak apalah, kamera tu biarkan lah. Okay. Kamera tu aku biarkan. Okay. Okay, biarkan dulu. Tentang Wuhan tu lah kan. Sebenarnya apa yang kita dapat daripada apa penyakitan COVID-19 ni, terpaksa duduk rumah kan. Macam lockdown ni. Sebenarnya bagi aku benda ni bagus juga. Tak adalah dari segi jangkitan tu, bukan daripada segi jangkitan, daripada segi kita boleh meluangkan masa untuk keluarga, bersama keluarga kan. Sebab belum ni kita mak ayah kita ke selalu duduk, ataupun kita terlalu busy sangat kan, macam kita selalu duduk bekerja, tak ingat anak bini anak bini dah lupakan. Wow. Duduk sibuk dan tengok apa perempuan lain kan. Anak orang lain, anak sendiri tak ingat. Ya betul. Sibuk jaga anak orang. Kan. So bagi aku benda ni pun ada jugalah, bagus jugalah. Apa yang kita dapat. Eh, lagi satu, manusia ni adalah sejenis makhluk yang membuat apa? Kotoran. Betul. Dia memusnahkan lah. Maknanya kita ni jenis makhluk yang suka buat waste, macam waste. Kita selalu buat macam buang, membazir. Kan. So, manusia memang macam ni. Sebab tu daripada segi jangkitan ni, apa aku nak kata adalah sejuk pula aku. Kau jangan tiba-tiba sejuk. Aku jangan sejuk. Jangan sejuk sekarang. Dia macam seram. Seram ya. Seram. Lagi satu, dia kita kan sebab kita sebelum ni kita pun tak hiraukan sangat tentang jangkitan ni, sebab kecuali macam Brazil. Macam Brazil dia ada satu penyakit, macam diorang tak jaga kebersihan, diorang sakit perut, ceret-beret, muntah, semua. Macam kita Malaysia dan negara-negara lain tak ada alami benda-benda macam tu. So kita tak macam 100% percaya macam benda tu. So bila ada dia macam COVID-19 ni keluar, kita menjaga kebersihan, kita mandi setiap hari. Banyaklah kita basuh baju setiap hari apa benda semua, sebab belum ni kita tak ada buat benda ni. Betul. Kita macam tak kisah pun, tak indah. Kita tak kisah. Betul. Tapi bila wujudnya COVID-19 ni, barulah semua seorang terhege-hege nak basuh tangan, terhege-hege nak mandi, terhege-hege nak basuh. Sebelum lagi toilet aku kencing. Aku macam aku buat pengakuan pula. Kau apa confess ni. Sebab aku kencing macam pergi keluar toilet tak basuh tangan. Macam okay, dah basuh tangan dah. Betul lah orang. Cici motor bodoh. Lepas habis sekarang aku basuh tangan dah. Dulu lah sebelum ni. Korang tu mesti pernah buat juga kan? Korang basuh kan? Ya ke? Kau lelaki kau macam nak cepat. Lama juga tunggu lah. Tak pernah kita bawa-bawa dah basuh tangan je lah. Padahal tak basuh pun. Kita masuk rumah. Like later.
Itulah tu. Okay, next. Okay. Okay, tadi kita nak masuk Black Lives Matter. Okay, apa yang aku berasa, okay, benda ni macam isu racism lah, racism. Racism. Ya, okay. Macam bercakap macam racism. Dulu Simple Show pun kita ada bercakap pasal racism kan. Kita pernah kupas isu ni. Dan benda ni macam, okay lah. Bukan US sendiri yang berlaku lah racism antara kulit putih dan kulit hitam. It's happened to Malaysia tu. Macam aku tak pasti. Sebab sekarang ni masih... Aku baca kat Twitter lah. Netizen ada tweet. Adakah... sekarang ni bekerja perlukan Mandarin speaker lah. Lepas tu kita punya kosmetik pun dia cakap ingin kulit cerah ke, ingin daripada kulit gelap ingin menjadi kulit cerah. Kita sini nampak benda tu. Even Malaysia sendiri pun ada racist, tapi macam benda tu tak diapi-apikan sangat lah. Sebab kita masih negara yang menjaga sensitiviti kaum. Tapi macam mana pula US ni boleh terlepas, dan siapa pula yang mengapi-apikan benda ni, siap nak berprotes? Even company-company game macam EA, Steam, and then macam celebrity Hollywood pun dah turut start protes ni. Bagi akulah, pada pendapat akulah, protes ni okay, not okay. Tapi lepas aku tengok satu video dekat salah satu news media dekat US tu, dia cakap, it's okay you want to be protest, it's your voice, tapi jangan rosakkan harta benda awam, community. Sebab ini kawasan neighborhood, ini kawasan community. You guys should, jagalah to keep this. Sebab community nak guna, bukan orang yang korang dah datang daripada mana entah. Tiba-tiba korang protest, korang rosakkan kereta, korang conteng apa benda, graffiti benda tu kan. Itu dia aku macam tak puas hati. So, macam mana pendapat korang pasal Black Lives Matter ni? Patut ke diorang mengapi-apikan isu ni? Okay. Semua macam takut kan? Alamak, aku takut. Tapi aku tak mengutuk mana-mana bangsa. Ida tembal tu. Ida nak cakap dulu ya. Okay, Ida cakap lah. Aku dulu. Ida. Astagfirullah. Dia nak panggil kakak ke apa ni? Panggil kakak Ida. Tak payah kakak. Okay. Kakak. Alright. Okay, teruskan. Cepat. Okay, boleh tak aku masuk isu sedikit keagamaan? Okay, boleh. Okay. Boleh. Apa beza? Okay. Tak. Apa beza negara kita dengan negara US? Kenapa negara kita kita still menjamin kita punya keharmonian antara sesama kaum, tapi US tak boleh? Aku rasa US dia orang tak ada, walaupun penduduk Kristian banyak lah, banyak. Walaupun penduduk Kristian banyak, Katolik, diorang, sebab diorang masih mengamalkan agama yang bebas. So aku tak pasti ada kena-kena. Okay, benda tu ada kena-kena. Okay, macam kita, majoriti kita, walaupun kita di bawah negara demokrasi kan, kita di bawah negara demokrasi kan, kita buat undian semua kan. Okay, kalau kita refer daripada sejarah Islam, okay, macam mana Nabi Muhammad boleh memimpin the pelbagai kaum dalam satu negara, tapi benda tu boleh jadi harmoni? The same concept is applied in the, sebab kita negara-negara yang bermajorkan Islam. Ya, yang bermain dengan pelajar Islam. Yang apa tu, populasi Melayu dalam kalangan Melayu, Islam tu lebih besar daripada kaum-kaum lain lah. Sebab tu kita punya sifat apa keagamaan kita tu masih ada untuk menghormati apa tu budaya-budaya orang lain lagi. Okay, compare kepada negara sana pun demo, still apply the demokrasi. Yo, tapi negara republik. Oh, republik. Okay, sorry. Tak apa. Terima kasih nyaman. Okay. Lepas tu, diorang punya populasi, diorang dalam kalangan orang yang mengamalkan agama bebas, macam Jamal cakap, ada yang atheist, ada yang Katolik lah, Kristian. Yes. So, konsep menghormati sesama budaya tu tak ada dalam apa tu dalam negara tu, pada pendapat aku lah. And then it's all about humanity sekarang. Diorang semua sekarang ni apply about humanity. Kita sama manusia, kita hidup sama-sama. Kalau kita baik, kita hormat orang. Kalau kita rasa kita jahat, kita buat palatau pula dah. Kalau kita jahat, kita buat jahatlah dekat orang. Contoh. It's all about humanity dah dalam diri masing-masing. Okay, Mariorita Lembu, ada apa-apa cakap ke? Okay, teruskan.
Okay, untuk isu Black Lives Matter. Sebab aku menyokong Black Lives Matter sebab aku pun manusia juga. Okay, kalau nak kata benda tu relate dengan konspirasi, orang boleh relatekan benda tu dengan konspirasi sebab polis is part of the kerajaan Amerika kan? Kan? So apa tu, the issue is about humanity of the police itself. Kenapa? Okay, kematian George Floyd ni sebenarnya is like the kids on the block lah. Benda yang baru macam ice breaking punya session lah. Benda tu macam baru mula je. Orang yang start macam, oh, kerajaan white person, orang tu dah nak mati tapi still nak bunuh lagi. Kenapa? Sebab tu orang jenis macam orang ingat, orang rasa macam orang maruh. Maruh benar ni. Orang rasa macam orang geram sebab mana humanity kau? Adakah engkau tak ada humanity ataupun engkau disuruh oleh kerajaan-kerajaan engkau untuk menghapuskan golongan-golongan orang kulit hitam? Yep. Tiba-tiba aku macam teringat satu teka-teki si Khairul pula. Apa dia? Kucing nigga. Alamak. Alamak, bahaya sia. Okay, persoalan sekarang. That is the way, cara kerajaan diorang nak menghapuskan golongan-golongan tu. Yep. Itu that's konspirasi yang menjadi persoalan aku sekarang. Tapi jom bukan Islam. Berat ni. Ya, sangat berat. Diorang memang tak Islam. Tak, si astaghfirullahalazim. Maafkan saya aku beli benda tu. Yang si yang rakyat yang berkulit, tak nak cakap hitam, berkulit lah, kicap lah. Kicap okey ke tak okey? Macam mana? Lagi rasis. Apa okey coklat yang kulit kurang coklat sikitlah, yang coklat sikit ni. Okey, kenapa United States of kerajaan US, United States of America nak proposekan si kulit coklat ni? Padahal diorang ni bukan majoriti agama Islam. Patutnya it's not about agama, man. So it's about apa sekarang ni? Okay, itu yang aku, okay, ni aku tak sempat lagi nak done my research. Kenapa dulu Martin Luther King sangat memperjuangkan golongan kulit hitam ni sebenarnya? Tu aku nak jumpa salah. Sebab aku tak baca sejarah. Aku bodoh sejarah, honestly. Okay. Jangan buka. Kepada sesiapa yang tahu, ni teori aku eh. Yelah, korang boleh komen kat bawah lah. Siapa yang tahu, tolong komen kat bawah. Sebab benda ni akan berkaitkan dengan perjuangan-perjuangan orang kulit hitam dulu. Yep. So, benda ni kita naikkan balik. Yes. Itu. Tapi, yes. Tu pada pendapat aku dan teori Johan, aku. Johan ni macam perangi kaum Red Indian dulu lah, the original of America punya tu. Tapi Red Indian pun sekarang tak ramai dah kan rasanya. Aku pun tak pasti. Kau tak terancam sangat tau. Tapi sebelum ni pun Johan pernah perang saudara, civil war. Masa zaman siapa, presiden mana, tapi memang ada civil war lah. Kalau tengok kan. Tapi benda ni patut, tak tahulah. Aku tak tahu kenapa orang putih yang jenis macam hype dengan yang jenis racism ni. Aku tak faham kenapa dia orang nak sangat make the white great again. Faham tak? Kenapa dia orang nak? Dia orang je dalam tu. Aku tak faham kenapa. Dia macam nak cakap keistimewaan Melayu pula. Dia macam nak sensitive keistimewaan Melayu pula. Okay, moderator Akmal, ada apa-apa nak dia juga? Persoalan juga. Moderator aku diam ke? Saya sistem aku diam pula. Sebelum kita menyentuh pada host-host yang pindah-pindah lain. Okay, ni kematian George Floyd ni. Untuk siapa yang tak tahu, polis dia tahan pakai apa? Lutut sampai dia tak boleh bernafas. So benda tu viral. Sebenarnya benda ni lama dah, tapi aku rasa mungkin time tu tak ada bukti yang benda orang tu buat. So sekarang video tu dah leak, dah nampak benda tu terjadi. So orang marah lah, sampaikan hacker satu dunia dinamakan Anonymous. Anonymous ada buat satu video. Dia kata community percayakan korang untuk
pertahan untuk macam jaga keharmonian lah, jaga kesejahteraan negara. Tapi kenapa korang buat macam tu? Ha, sampaikan famous satu dunia tu yang dorang dorang apa? Dorang cakap kita orang akan hack korang dan akan leak semua benda. So expect us. Dia cakap macam tu. We are legion. So, oh, anonymous. So, yep, anonymous. Oh, maknanya so, baru lah. Tak, dia kan hacker. So dia nak dikiranya dia nak hack secret US secret dorang tu lah. So dorang nak expose kepada orang. So dorang macam dah terlalu lama lah. Dorang kira ni anonymous ni dia support lah Black Lives Matter. Sebab kita tengok video tu pun, yelah, kita pun rasa macam tak sedap lah kan. Asal buat macam tu? Perlu ke? Perlu ke macam tu? So itulah yang aku nampak sekarang. Sampai anonymous pun cakap pasal benda tu kan. So apa pendapat siapa? Siapa-siapa cakap? Bajil lah. BCC ke? Okay, aku nak balik pada soalan kakak tadi. Kakak Ira ya. Okay. Okay. Dia tanya kenapa kurang kulit putih ni dia nak zaman dia orang balik. Okey, aku akan ceritakan. First sekali, diorang orang kulit putih ni dia punya mindset kan biasalah benda-benda fancy ni kan. Sebab diorang lebih pada apa? Bangsa culture diorang, macam ingat tak macam diorang buat macam makan-makan. Lepas tu diorang sediakan wine apa benda. Korang pernah tengok tak orang yang berbangsa kulit hitam buat macam tu? Jarang lah. Diorang ada satu budaya ghetto. Macam ghetto tu apa? As far as I know lah. Diorang ada satu budaya ghetto. Pernah, Jamal, senang ghetto kan? Kau pernah cakap, yeah, what's up, girl? Oh, okay. Itu. You wanna be me? Yeah. Dia niga. Tak. Sorry. Aku beli. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Lagi satu, bangsa putih, orang putih ni adalah bangsa yang macam high status. So. Oh, okay. So, bila ada orang macam berkulit macam hitam ni, kan, diorang bagi dekat mata diorang, bagi diorang itu adalah warna macam warna kotor lah, maknanya kulit dia tak bersih. Diorang tak suka benda-benda macam tu. Okay. Being the mindset. Alright, okay. Okay. Is that the mindset macam tu? Yes, the mindset. Oh, and lagi satu, daripada racism ni, daripada opinion setiap orang putih. Bukan setiap lah, macam separuh. Ada orang dia punya mindset macam tu sebab diorang suka benda yang diorang suka je. Kan? Kalau macam contohlah benda tu cantik. Kalau korang lah, macam ada kawan Mat Salih kan, diorang akan macam contoh dia suka benda tu. Kan? Dia cakap dia suka benda tu. Kalau dia tak suka benda tu, dia akan cakap tak suka. Okay. Sebab tu ada protes macam kulit orang hitam ni apa benda semua kan. And daripada dulu tentang sejarah dululah kan, orang kulit hitam tu sebenarnya macam yang masa demokrasi tu, dunia demokrasi tu kenapa diorang bagi orang kulit hitam ni macam dulu diorang tak boleh voting tau. Betul. Aku ada tengok satu movie. Dulu diorang tak boleh voting. Diorang tak boleh vote. Okay. Tapi bila diorang kumpul kan, diorang sekali jadi kau kan, diorang kami pun ada hak untuk undi kan. Diorang pergi macam tu. Okay, barulah dia jumpa apa salah satu leader daripada apa macam puak orang putih. Orang kulit hitam ni. Okay. Dia pergi jumpa dengan yang apa macam nak naik presiden tentulah kan. Dia pergi dia berkawan, dia berkomunikasi. Okey, dia orang accept. Sebab tu dia orang dikira sebagai sebab tu dia orang boleh voting sekarang. Sebabkan situasi tu. Tapi bila sekarang ni, tapi tak semua orang setuju masa tu.
Dia orang menang by voting saja, sebab masa tu kaum orang yang berkulit hitam lebih daripada 50% population. Sebab tu dia orang menang. Okay, faham. Alright. Aku terhibur tengok Khairul sebenarnya. Sempat spray lagi. Pasal orang kata kan. Okay, faham? Okay, itu situasi sejarah dululah yang aku masih ingat sampai sekarang. So, even bagian dulu, diorang nak jadikan United States, diorang banyak berlakunya peperangan antara Mexico dengan orang-orang putih. Lepas tu, bila dah dilantik satu presiden, barulah dijadikan nak bergabung. Diorang tak nak berperang lagi, diorang nak bergabung. Jadilah United States. Maksudnya United States ni state yang bersatu. Menjadi satu negara. Sebab tu negara diorang besar. Kalau ikutkan negara diorang berpecah belah. Oh ya, betul-betul. Sebab tu banyak state. Sebab tu dia United States of America. Sebab tu United States. Orang panggil USA kan. Dari situ daripada pandangan diorang, aku pun pernah jumpa orang yang apa, orang yang luar, orang luar lah, orang US lah, yang racist, yang racism. So benda ni banyak berlaku, aku banyak jumpa lah kan. Sebab kau bayangkan lah, kalau kawan kita lah kan, kawan kita, aku ada seorang kawan lah, dia macam kulit dia hitam lah kan. Tapi nak buat macam mana dah tu kulit dia hitam. Kan nak putih pakai boleh tak white. Hitam manis tu kan. Ya betul. Kan, so banyak orang aku dengar orang racism, kenapa kulit jadi kau tak kena nak putih ke apa ke kan. Banyak benda tu, banyak kan. So dia, kalau orang macam tu basically kan, dia orang yang apa orang kata, selfish. Selfish ya. Dia selfish. Alright. Sebab dia tak dididik daripada kecil. Okay, itu je lah aku nak cakap. Banyak. That's pada aku benda tu macam satu menjelaskan ada satu pengetahuan yang mungkin kita ingat atau tak ingat. Tapi dia ingatkan balik. Terima kasih. BCC bacot. BCC asal mana? BCC asal mana? Aku asal Malaysia lah. Kelantan eh. Bukan. Ha, itu isu negeri. Aku macam ingat aku Sabah tau. Selangor je, Selangor. Oh, Selangor. Selangor. Oh, Selangor je. Oh, you lupa. Umur berapa? Umur dengan korea yang macho ni rasa umur apa? Sensitif. 25 aku. Aku dah lupa dah. Itu macam dah pernah bodoh. Dah pernah. 24. Oh ya, Allah tu. 23. 22. Dia muda. Okey, patut bagi kakak Ira lah. Orang ni abang-abang. Tak ada lah. Aku jenis kakak. Tak ada lah. Okey, dia macam bila kita cakap ada someone. Oh, Pajar dia cakap apa-apa? Dengan Khairul? Nah, Pajar. Tak ada. Okey. Macam aku pelik bila aku tak tahu siapa mengapi-apikan dia. Aku macam terfikir pula tiba-tiba mindset. Dia terfikir mindset, aku teringat MK Ultra. MK okay. Ultra. Kau tahu ke MK Ultra? It's a mind control. Mind control dia? Mungkin mind control. Dia kan dia, itulah aku rasa dia buat MK tu mind control. Tapi kenapa K mind control? Control. Macam control. Kenapa tak MC MC Ultra MK Click. MK Click. Kau pernah dengar MK ya? Pasal MK ni. Tak pernah. Pernah. Siapa pernah angkat tangan? Aku baru tahu video dia semalam. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Tapi benda ni macam tak dibincang further pun dalam Twitter apa benda. Aku punya sumber rujukan aku pada Twitter je. Ya, Twitter sangat ni. Dah lama dah ni. Dah lama ya, Khairul mungkin tahu kot. Tak apa, nanti kita jadi aku nak minta Khairul ulas lah. Nampak macam berpengetahuan. Nampak macam berpengetahuan. Bila, dah aku macam, okay, kita start daripada tadi yang topik adalah Wuhan virus. Okay, kita start daripada Wuhan virus. And then bila Wuhan virus ni nak mengurangkan populasi, tiba-tiba US pula bergulakan dengan isu protes Black Lives Matter.
And then kita pula tak tahu siapa yang mengapi-apikan supaya protes lagi besar. Tiba-tiba aku teringat macam dia macam benda ni ada apa connection lah antara satu ni. Aku nak saya sebagai moderator, saya nak macam apa benda ni semua macam ada kaitan lah. That's why it's conspiracy. Semua benda ni ada kaitan. And then okay, bila MK Ultra ni alamak. Okay, main control. Siapa yang main control? Siapakah yang main control? Siapakah yang control? Siapakah yang control mind tu? Ha. Okay. 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 Dia sebenarnya banyak. Banyak yang sudah kita dikasih nampak pasal MK Ultra. Cuma kita saya tak tahu benda ni betul ke tidak. Betul-betul konspirasi ke atau dia just made up punya benda. Okay. Dekat contoh dekat lagu Billie Eilish. Okay, Billie Eilish. Jangan malu. Billie Eilish yang apa tu tajuknya? Yang I Love You Like a Love Song. Yang dia, ya. Itu bukan lagu Selena Gomez. Yang dia kan ada konspirasi juga bilang yang dia masuk Illuminati. Oh. Lepas tu Okay. Lepas tu aku macam tiba-tiba lepas tu MK Ultra tu pun sudah di suntik kepala dia. Dipercayai. Tak tahu dia buat. Okay. Are you believe it or not? It's up to you lah. Aku pun susah mau percaya benda tu sebab bila aku macam stage, aku saja tengok YouTube nak tengok MK Ultra ni apa benda. So dia nak tunjuk people glitch. Contoh macam ni. Macam Kemal. Dia glitch. Dia macam glitch. Jadi macam bela. Jadi okay. Alright. Okay. Terus. Dia nak. Bagi aku MK Ultra. Ya. Aku Terus satu contract depa. Kalau dia deal contract dengan elite global ni. Global. So depa semua akan dicucuk oleh MK Ultra. Apa itu MK Ultra? Kenapa MK macam Ultra? Ini googling. Main kontrol ni macam dia depa ni akan diawasi oleh certain ni. Depa tak boleh cakap lah. Kalau macam depa nak keluar kan, depa tak boleh. Sebab depa dah ada cucuk benda tu kan. Maknanya depa dah kena kontrol, depa dah terikat selama-lamanya lah. Aku rasa kalau keluar mungkin akan mati lah. Ada lah konspirasi yang mati sebabkan oleh elite-elite global. Elite-elite global tu apa pula? Illuminati lah. Oh! Aku dah tak tahu apa benda elite global ni. Aku kan yang Mobile Legends punya rank tu. Okey. Jadi ada okey. Kalau kita tengok adalah setempat ni, kita tengok video yang MK Ultra dia pun dipercayai lah. MK Ultra ni macam tiba-tiba tidak berfungsi ataupun macam cara rosak lah. Okay. Macam tiba-tiba duduk live kan. Tiba-tiba macam senyap. Duduk pandang screen. Takkanlah nak kata sleep paralyzed ke. Kalau orang biasa sekalipun, tak mungkin benda tu berlaku. Tapi kenapa berlaku dekat live TV show ataupun dekat konsert ke apa-apa yang berita-berita. Berita pun ada juga. Berita. Live konsert. Artis. Tapi macam orang kita ni kan, mana ada benda-benda tu berlaku? Yep. Tak rasa pelik ya? Mungkin benda tu betul lah bagi aku. Macam mana? Macam mana hampa rasa? Sebab kita negara Islam. Sebab dia obvious sangat lah. Obvious sangat. Tiba-tiba aku macam teringat MK Click. Dia kata dia pun Freemason lah. Betul, aku ada nampak. Ada orang buat pasal story. Dia kata dia nak keluar daripada Illuminati. Entahlah, aku tak tahu betul ke tak. Ada. Aku ada baca tweet tu. Nanti aku cuba cari. Aku akan selitkan dalam editing nanti. Aku first time dengar. Serius? Okay. Aku try. Takpelah, nanti lah macam take time je nak. Ni. Akmal, aku habis isi atau Akmal nak cakap something? Pendapat? Basically, ada fun fact lah tentang benda ni. So, fun fact dia, basically,
kebanyakan global government di dunia ni, kebanyakannya di apa, diorang sekali dengan eliminate ataupun Illuminati lah kan. Sebab diorang Illuminati ni aku dia punya tugas untuk kontrol dunia. Seperti juga dalam Al-Quran yang di apa, yang di apa, dikantoi kan kan, soalan bocor lah kan. Macam Dajjal nak datang kan. So diorang pun nak kontrol benda tu, tapi seperti biasa diorang fail. Sebab kita have our mind sendiri. Itu fun fact dah. Sebab dia di world government ada ada satu dipanggil World of the World Bank kan, mana negara banyak hutang. Kalau negara-negara ini hutang, diorang akan, kalau macam negara itu tak boleh bayar, diorang akan kontrol negara itu. Dan orang ni sekali, so bagi aku basically dia permainan minda untuk control the world. Even Malaysia, even Malaysia, even other Asian country. Okay, pada pendapat aku pula, aku rasa benda ni di apply kepada golongan-golongan orang yang berpengaruh, artis-artis kan. Sebab it's only the like only public figure yang mampu influence orang-orang dia. Faham tak? So bila once dia macam dapat mempengaruhi, that's how like orang is going to be like so obsessed with the influencer that okay, aku nak jadi macam dia, aku nak jadi macam dia. Ah ya, betul. Bila benda tu akan macam change the attitude of the followers dia. So that's how orang-orang macam BCC cakap, that's how apa tu, that orang-orang yang apa, orang golongan-golongan elite tu control the world. Aku rasa tu pendapat aku lah, yang aku rasa macam boleh rungkai kenapa dia aim golongan-golongan orang yang berpengaruh. Kenapa tak golongan-golongan macam kita? Aku rasa aku dah kaya, aku masuk free mansion lah kot. Aku musyrikkan Tuhan Yang Maha Esa. Tak, aku gurau. Apa dia? Sebab aku panda. Oh, sorry. Eh, hey, apa tu? Cik, macam MKUltra. Aku dengar apa? Okay, aku macam teringat satu, dua movie kot. Dua movie mengenai pasal MKUltra. Cerita Get Out dan apa satu lagi? Us dengan Get Out. Tapi salah satu yang aku paling tertarik adalah Get Out lah. Macam mana dia brainwash. Dia brainwash kepala mamat si kulit hitam tu. Ha, tengok si kulit hitam juga. Aku tak faham. Kenapa dia cerita? Alamak, siapa masuk ni? Kami sedang dalam recording ya. Sama datang tapi nak dengar pun tak apa. Alright. Okay, sorry guys. Tu lah. Dia nak tu satu pasal okay, kulit hitam dan cerita Get Out mengenai brainwash. Ini satu lagi pasal That Girl. Aku nampak recommend movie ni daripada IBCIG, salah seorang influencer Twitter lah. Dia salah seorang tweet famous. Then aku tengok satu filem 1BR, di mana perempuan tu dia bekerja kemudian berpindah satu community ni. Aku tak tahu, korang pernah tengok tak? Tak pernah ya. Okay. Kemarin pun dalam BCIG. Okay. Apa yang menarik perhatian aku adalah brainwash lah dekat situ, di mana dia brainwash dia brainwash untuk menyatakan pasal the real world dekat luar sana tak bagus. So diorang hidup dengan community diorang saja. Tapi cara dia brainwash kepala that girl dan that mamat yang dalam cerita Get Out tu sangat-sangat scary lah. Tapi yang perempuan tu dapat larikan diri, yang cerita Get Out tu that nigger lagi. Aku kena blip lagi ni. that person yang kulit hitam tu, dia akhirnya diorang buat, sebenarnya diorang brainwash, diorang pindahkan kepala otak diorang masuk ke apa nama, dalam kepala diorang. Ajak aku try cari satu scene tu. Uish, serius, sumpah aku kata scary lah. And then that girl yang apa tu pun ada someone yang dia macam protagonis, watak protagonis tu dia ni lah, dia psycho lelaki tu guna telepati ke apa tak, sangat misteri lah. Check it out since
Sekejap aku share screen kat Discord je. Ah, minum dulu, minum dulu. Eh, alright, try oh, watch, watch the screen. Okay, okay. Okay. Mana watch stream kau? Eh, tak ada. Jap, jap, jap. Lepas tu 45 minit. Plik, tik, 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 tik. Oh, kita dah almost 1 hour sebenarnya. Haa, tu lah tak boleh. Aku kalah juga. Tak boleh lah record dia. Ya, yeah, ya, yeah, tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Ada tak watch stream? Ada. Ada? Okay, ada. Ada. Tunggulah, ada iklan lah. Iklan. Yes. This part. Click okay. To exit full screen. Ah, aku pun ada macam click to exit. Ada juga. Alamak, okay, ni ada tak? Okay. Okay, tak. Ada, ada, ada. Ha. Biar je. Dia tak. Macam. So, time ni perempuan ni lah dia tengok cara dia nak control. Dia guna apa cup tea punya tu. Apa dia start? Dengarlah bunyi. Satu lelaki tu pun minum. Tak, tak. Ada bunyi tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak apa, nanti kau tengok cara ni. Dia tersekat. Ah, dia memang, dia memang glitch. Oh. So that, that character. Oh. Aku, tapi tak ada subtitle lah. Oh. Perempuan tu cakap, so dia tanya, dia tanya tau. Dia macam hallucinate tak? Haa, nampak perempuan lelaki tu tiba-tiba nangis. Saya tengok online slow. Tak apa, tak apa. Holy shit. Oh, sorry, ter ni pula. Tak apa, tak apa. Tercarut. Okay, ni satu tau. Ada satu lagi, get out. Get out. Oh, eh, yeah. Lah slownya. Oh, benda tu panggil hyposinesis, apa? Hyposinesis, ya? Hypnosis. Apa hypnosis? Terus aja hipnosis. 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 Ah ni. Tengok cara dia ni. This is a big, deep movie. Ya. Hmm. Okay, dia macam sure apa yang aku nak sampai kat sini kan? Alamak, alamak nak pakai play kat aku. Ya, yeah. Tak nampak mana. Okay, tak, tak apa, tak apa. Okay, apa yang aku nak cakap kat sini, macam mana, kita tak tahu tau macam mana dia repair otak orang tu. Macam mana dia boleh, apa, MK Ultra ni, dia control mindset tu. So itu menjadi persoalan aku lah, yeah. Dalam, dalam cerita Get Out tu, dia pindahkan otak that yang bakal macam jasad orang tu dah tua. So dia ambil jasad orang tu yang ni orang dah adalah golongan elit lah. Golongan elit dia Khairul. Okay, golongan elit tu. Ah? Dia nak survive. Ah ya, dia nak survive. So dia pindah dia punya otak dekat tu. Tapi jiwa dia, jiwa that guy tu, dia pindah otak tu percayalah, tapi jiwa tu masih ada lagi dalam diri dia. The original punya tu. Macam tu lah yang tu. So sangat berisik sikit pasal MK Ultra ni. Yep. Dia sebenarnya banyak lagi apa movie yang nak aku tunjuk. Aku rasa banyak. Ah, banyak nak tunjuk benda tu. Salah satunya ni Black Mirror. The Mirror. Ya, yeah, Black Mirror rancangan Netflix. Black Mirror banyak gila, sumpah banyak. Dan ada satu scene tu dia masukkan
wife dia dekat ni sebab wife dia nak meninggal, so dia dia pindahkan minda dia, minda wife dia dekat husband dia, wife dia duduk dalam minda laki dia. So itu satu-satu. Lepas tu yang baru lagi, yang terbaru Black Mirror Bandersnatch, itu kita yang kawal, kita kawal dia. Ha, so banyak sebenarnya betul. Highly recommend lah. So basically benda tu dia nak tunjuk, dia nak nak apa, kantoi kan apa yang mungkin dia nak kantoi apa yang kerajaan buat sekarang ni dekat terhadap komiti. Mungkin mungkin benda, kita tak tahu kita tak tahu mungkin bagi kita cerita tengok cerita ni mungkin for fun, bagi orang untuk menyampaikan mesej rahsia kan. Sebab hypnotism ni even dalam Malaysia ada. Yes. Macam tadi dia kacau je. Dia kacau je air tu. Tapi tiba-tiba lelaki yang berkulit hitam tu dia tengok, tiba-tiba dia nangis benda tu. Sebenarnya hypnotism adalah benda yang looping, benda yang berulang-ulang kali. Dimainkan. Lepas tu bila dah dimainkan, otak kita akan jadi macam tak boleh nak fikir. Dia akan stop. Dia akan fokus kat satu benda tu je. Bila fokus satu benda, brain akan stop, dia akan masukkan dia akan control, dia akan masukkan new, apa, order lah, seperti macam nak tuh jadi ayam ke mokak macam ayam ke kan. Tu lah. Even kalau Malaysia dia lagi teruk sebenarnya. Kalau dalam Malaysia dia apa, dia macam merompak orang tau, tapi kita tanpa kita sedari. Yep. Pukau. Is that dia bukan itu terpukau? Yep. Okay. Ya, pukau. Bukan apa, hipnosis. Apa sebut apa tadi? Hipnotis. Siapa tak hipnotis? Aku macam aku macam teringat dalam Pokemon. Macam macam pukau lebih pada hand movement dengan mata. Macam pukau. So hati-hatilah macam korang, janganlah tengok mata dia. Tengoklah benda lain. Tengok benda lain. Jangan fikir benda lain. Tengok bawah. Tengok bawah kan. Nak tengok lagi. Tengok lagi. Okey, okey. Tengok bawah, tengok bawah. Eh. Aku harap tak ada review. Itu dia lah dia bilang aku. Okay, okay. Alright, let's go. Dia macam benda ni, MK Ultra ni masih misteri lagi. So, aku rasa benda ni mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Itu tu pulang pada korang. Cuma kita ni sebagai umat manusia dan beragama Islam ni, kita hanya menjalankan hidup seperti biasa. Kita sembahyang lah cukup apa semua tu untuk mengelakkan terpukau macam tadi. Kita tak tahu ya. Kita, aku rasa sebenarnya bersyukur lah duduk Malaysia. Serius, aku bersyukur duduk Malaysia sebab rasa aman, rasa macam dan dilahirkan Islam. Ya, dilahirkan Islam. Sebab bila kita tengok negara luar, kita tengok pembunuh bersiri, jurah cincang masih apa, lepas tu macam-macam lah dekat luar sana tu. Serius, scary gila. Kita walaupun negara kita macam jenayah banyak juga, tapi kita still macam 80% tu bagi aku safe lah. Kita boleh keluar begini, cuma kena hati-hati jugalah dalam pada masa yang sama. Alright. Okay. Nak tambah sikit je. Okay. Cakap je. Okay. Lagi satu dekat US, dia kenapa banyak pembunuhan, berlakunya pembunuhan. Salah satu undang-undang, bukan undang-undang lah, dekat US boleh bawa senjata. Ya. Dan betul. Dekat public. Ini benda ni benda common bagi dia orang. Tapi bagi kita, kita macam pelik tau. Kenapa dia orang benarkan? Itu pun kita tak tahu. Misteri juga. Kenapa dia orang kerajaan benarkan? Sebab tu banyak jenayah kan. Banyak orang bawa senjata kan. Duk tembak sana, tembak sini. Tembak sini, mass shooting. Yep, mass shooting semua tu. Sebab ada, aku tengok ada video baru-baru ni viral, diorang apa yang tengah jalankan Black Lives Matter punya apa protest tu. Protest tu lepas tu ada golongan orang putih sedang pegang M16 lah, benda kat tepi-tepi tu. Aku macam serius lah. Diorang pegang macam tu, macam apa benda ni. Macam diorang tak pakai baju polis pun, diorang pakai diorang orang biasa. Lepas tu pegang senjata macam tu. Aku macam ni apa hal ni? Aku tiba-tiba aku teringat cerita The Purge.
Oh yes. That's how like yes. jenayah dibenarkan untuk mengurangkan populasi. Senang betul kerajaan buat kerja weh. The new founder. Itu pun ada. Itu kalau kerajaan malas nak ambil tahu pasal community tau. Dengan dia akan buat gitu. Sebab ada lagi aku tengok video ini dekat Twitter kat. Aku tengok ada malam lah time tu. Ada orang buat kuman. Okay, the purge will start. Will ah, betul-betul. Oh, bodoh lah. Itu benci aku tu. Takut sumpah kalau aku. Aku pun scary tu. Aku jumpa benda video tu. Sama aku pun jumpa juga sebab ni apa Minneapolis eh, Minneapolis. Minneapolis dia orang macam dapat satu teks tau. Apa yang aku baca kat Twitter lah, info ni. Dia baca jangan keluar rumah sebab sekarang masih tengah ni serius. Buat aku dapat message tu kan macam kalah FKN punya teks tau. FKN kita teks dia suruh kita berjaga-jaga. Tapi di sana dia orang suruh berjaga supaya dia orang tak dibunuh ke apa ke, serius sumpah. Aku macam ish. Itu lah bersyukur ada di Malaysia. Harap the vibes tak spread out dalam dalam kita punya negara lah. Tu je. Tapi sebenarnya yang push ni ada di aku tak ingat di mana, dalam US. Tapi ada yang diorang buat macam light version ni lah. Tapi diorang tak guna macam pistol ke apa. Diorang tak guna. Cuma diorang macam apa, guna airsoft. Macam dia airsoft. Pernah tahu airsoft? Airsoft gun. Oh, tahu. Tahu. Pistol manik tu. Ya. Pistol manik. Pistol yang senyap tu. Pistol manik tu kan, tapi yang pakai gas manik. Okey, benda tu pun ada juga. Di US dia orang buat macam push, dia orang akan tembak rumah orang tu sampai pecah, kereta tu sampai pecah. Itulah aku cakap tu. Dia orang tak menghormati. Dia orang macam, okay sorry mencelah. Aku rasa dia orang tak menghormati komuniti orang lah. Kau nak protes-protes lah, tapi tak payahlah sampai merosakkan kereta orang tu. Tak tahu orang tu dah tak ada insurans tu. Susah nak claim. Aku marah pula ini. Betul lah, aku sangat sensitif. Sebab benda tu, rakyat Amerika pun bayar cukai. Cukai tu untuk dia orang punya kemudahan. Lepas tu korang protes, they know some macam apa, positif punya ni lah. Korang lagi memporak-perandakan keadaan. Betul. Yeah. Betul macam aku cakap tadi, selfish. Ya, yeah, betul, ada poin semua. Lengkap kita punya poin. Fazil macam diam je. Fazil adalah Fazil dia mind blown ya. Okay, okay, pasal tu MK Ultra ada kena mengena dengan Black Lives Matter lepas tu dengan tengah corona. And then kita masuk isu dekat negara kita pula. Ini sangat sensitif lah aku rasa. Iaitu The Latte Challenge. Pernah dah dengar lagu tu belum? Oh, pernah. Aku dah pernah. Aku minat dia punya part chorus. Ni. Itu je aku minat. Lepas aku macam biasa je. And then diorang chorus pun aku tak suka je. Sebab dia dalam bahasa Jawa, tak silap aku. And then baru okay. Lepas tu baru-baru ni lah apa yang Akmal mungkin boleh cakap kau pasal ni. Aku bagi Akmal pula cakap. Okay, yang baru-baru ni terjadi yang up dekat ni Twitter adalah Latte Challenge. Latte Challenge, basically dia macam perempuan tu, kalau tengok dia punya MV, perempuan tu macam mana dah? Dia mati eh? Dia mati sebab Dia mati. Lepas tu dia hidup balik, lepas tu dia revenge dekat husband dia. Maybe. Aku pun tak berapa ni sangat dia punya tu. But ramai ada yang petikaikan dekat Twitter. Dia ada satu Twitter ni Dai Wan lah. Dia cakap stop buat benda ni sebab benda ni mensyirikkan, macam tu lah. Dia kata benda ni tak elok untuk Islam apa semua. Dan benda tu sampai ke Indon. Untuk pengetahuan benda ni dekat Indon lah. Originally from Indon. Dan Indon pergi bash lah dia kata okay benda ni just apa nama dia? Just for satu for fun, satu lagi macam diorang punya adat macam biasalah menari-nari macam tu kan. Ha. So aku takut sebenarnya nak sentuh benda ni sebab aku tak berapa tahu. So kalau pendapat korang macam mana? Okay. Aku okay je. Sebab aku main yang ting 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 apa nama dia?
Gamelan. Ya, gamelan. Gamelan tu ha, sebenarnya macam contohlah kalau kata aku bukan nak. Okey, Daiwan tu kawan sekolah aku ya. Kalau untuk mengatau semua kawan sekolah ada kelas biar kawanan aku kelas sains sukan. Ha. So, sorry lah kalau gemuk sekarang sebab dah tak sukan. Okey, macam Dai tu, Daiwan tu betul statement dia. And then aku nampak pula someone Twitter influencer half Twitter influencer lah, Zulfaqar aku tak silap nama dia. So dia cakap benda tu adalah culture. Sama juga kan gamelan pun sebenarnya kalau ikutkan salah main boleh panggil something. And then kalau lagu tu pula dia macam panggil, dia kata, Daiwan kata dia adalah macam apa, panggilan kuntilanak dengan satu lagi benda. Unok. Tak ada apa-apa kan? Okay. Aku kena double check takut ni. Okay macam kuntilanak and that something tu. Tapi bagi aku kalau kita kita pun macam okay, itu lagu daripada Indonesia. Kita pun ada lagu Tujuh Puteri. Tujuh Puteri. Apa nama lagu tu? Ulit Mayang. Ulit Mayang. Ulit Mayang. Yes, Ulit Mayang tu. Ulit Mayang. Betul? Ulit Mayang. Kenapa? Okay, bila Dak Iwan cakap macam tu, kenapa Dak Iwan tak cakap juga pada Ulit Mayang tu? And then the, dengan alat muzik tradisional kita yang juga Kuda Kepang yang famous dekat Batu Pahat. Dan permainan gamelan tu kenapa tak cakap juga benda tu mensyirikkan dan boleh memuja? Kenapa tiba-tiba aku bukan nak bekat Indonesia, aku macam aku tengah-tengah, tapi benda tu is a culture and then ramai pula follow and then dia kata benda tu menyerupai syaitan ke tak tahulah benda bermakeup kan, bermakeup macam ada kesan. Okey, okey, bila cakap pasal bermakeup tu pula, makeup tu kalau kita tengok pun dah ada dalam cerita dua cerita Hollywood lah yang famous. Satu adalah Suicide Squad, satu lagi adalah cerita The Mummy. So benda tu it's just a cosplay lah bagi aku. It's a makeup. Maybe dia nak menunjukkan that things benda tu macam lebih kurang macam tu lah. Or else itu adalah hanya macam the design concept macam tu. So diorang just buat macam tu je lah. And then bila orang ikut, orang ikut sebab the challenge is orang ikut sebab apa? Nah, orang ikut kenapa? Apa dia? Siapa dia cakap? Kenapa menarik. Orang menarik? Ya, bagi aku. Okey, okey. Ah, Khairul. Aku tak rasa ada kena MK Ultra. Aku rasa aku macam kena MK Ultra. Tak ada lah. Dia Cini tau. Ah, ya Pajil. MK Ultra juga, MK Ultra juga. Okey, kita macam aku macam aku menerima itu, aku pada pandangan aku menerima itu sebagai culture lah. And then yang orang ikut tu is hak diorang. Tapi betul Dak Iwan menegur. Cuma adakah diorang nak buat tunjuk kreativiti? The side is tak tunjuk kreativiti. The other side is orang lain salah faham. Yang benda tu memuja. Sebab, sampai cakap dulu, Pajel cakap. Okay, bagi aku lagu tu sebenarnya tak salah. Okay, contohlah kalau kita producer, mesti lah kita mau produce song yang lain dari yang lain kan. Betul, benar sama sekali. Kita mau tambah contoh elemen-elemen culture macam dalam musik kita. Supaya orang yang best lah lagu ni, lepas tu boleh trending sebab ada elemen culture siap dalam music tu. So bagi aku, liriknya macam mana mau bilang kan? Liriknya pun tidak jauh menjurus ke arah apa, tapi yang orang adapt cara macam dia agama dengan culture ni salah ke kalau macam apa? Macam mana mau bilang ah? Macam mana mau bilang pak? Maksudnya orang ada ke benda ni syirik atau kalau boleh kalau kau tahu dah aku pun itu aku mau cakap los. Okay. Ida lebih sih dah cakap. Okay, lagi satu aku duduk baca-baca komen aku ni kan. Okay, banyak-banyak komen aku kata diorang buat disebabkan viral content. So viral content sebab benda ni orang suka memviral-viralkan benda yang unik. Kan? And then lagi satu apa benda yang datang? Apa benda datang? dia lagu. Dia okey, aku faham dia sejenis lagu. Adalah apa lagu ni dia buat macam ada permainan dia ke ataupun macam mana? Okey, speaking about the lagu, apa yang aku concern lagu tu
dipergunakan bukan setakat untuk buat that makeup challenge of the Lati itself. Lagu tu sebenarnya ada juga pakai. Kalau korang perasan, pernah tak korang tengok artwork TikTok orang buat artwork Princess Disney Princess bertukar jadi Jawa Princess. Ya, betul, betul. Lagu tu, the same lagu juga pakai yeah. sebenarnya kalau betul. Korang perasan. Dia ambil part chorus tu lah. Okay, persoalannya sekarang, kenapa orang mengambil inisiatif untuk portray that challenge into that some kind of watak, jadi watak demons benda tu. Itu persoalan aku. Tapi kalau nak tanya pendapat personally aku, aku as a person yang ada anxiety, aku takkan tengok benda tu. Dan aku tak minat sebab benda tu bila aku tengok aku rasa takut. Dan this, pada aku that's not a good not a good content at all. Tu pada pendapat aku. Okay. Aku rasa tiba-tiba macam pandangan itu dalam marketing tu orang lah. Hah? Marketing. Yeah. Hah? Marketing. Marketing. Marketing lagu. Ya. Yeah. Hmm. The same lagu je. Benda-benda tu bukan untuk pakai dekat gambar demons tu. Kalau ada filter kat sini kat Discord ni aku dah buat dah. Akmal nak buat apa tu? Okay. Everything I say. MV begitu. Ya, aku pakai VR, aku pakai VR. Aduh. Alright. Jadi macam jadi VR pula je ni kan. Alright, okay. Aku moderator kedua. Kai macam ada. Ah, Kai. Kai. Ah, cakap. Angkat tangan kan. Betul yang kawan nama apa tadi? Sorry. Ha? Kawan jemaah tadi nama apa? Da Iwan. Ha. Jadi pun aku kawan okay. pula kan. Okey, boleh cakap tu betul. Memang depa buat untuk culture untuk promote apa semua tu lah. So, ni kan. Tapi kenapa Malaysia harus ikut dan dipersalahgunakan? Macam ada je yang ikut buat challenge tapi guna macam baru-baru ni aku tengok dia bertukar untuk jadi macam frontliner. Ya, pakai face mask. Benda tu baguslah untuk create awareness kat orang bahawa COVID ni bahaya. Nampak? Yep. Pakai juga benda tu. So, tapi yang jadi aku pun takut kan sebab parents aku tak ada tau. Kan? So aku Tak ada apa. Kalau ada aku beritahu. Kalau ada lah. Teruskan. Ya, okay, yang salah je. Dia pun bertukar buat, kalau orang yang ikut ni lah, buat salah ikut jadi macam makeup jadi hantu. Apa semua ni. Dia mungkin boleh jatuh syirik lah. Sebab dia dah percaya dan dia buat benda tu. Mungkin ada di sebalik maksud macam gerakan macam tu kan. Mungkin ada penyembahan. Kita tak tahu. Kan? Kita dalam make up pun nampak seram apa semua. Bagi mereka macam hati sendiri. Mungkin itu adalah kaca budaya dia. Memang orang benda tu diikut lah. Maksudnya orang Jawa ke apa kan, culture dia memang ikut buat benda tu. Jadi tak salah lah kepercayaan dia. Tapi kenapa kita nak letakkan benda tu untuk kita ikut dan salah gunakan. Jadi boleh je buat macam guna je lagu tu, tapi buat content dengan benda yang lain. Macam tadi create awareness tu tentang COVID kan. Buatlah macam tu. Kenapa benda-benda yang bagus macam tu susah nak viral daripada benda yang merepek macam ni? Baik tak payah. Viralkan bekas ni. Sebab orang kita ni memang pantang nampak challenge lah. Ada challenge nak buat, Kalau ada challenge nak buat, korang post dekat korang sendiri lah. Janganlah post kat public. Lepas tu kena kecam bising. Korang ni tak supporting lah apalah. Tiba-tiba aku jadi berpihak pada Malaysia balik. So okay. Kesimpulannya ya. Kesimpulan di sini adalah okay, pandangan panel lah. Saya moderator dah banyak sangat cakap ni. Saya pun jadi macam jemputan. Aku lembu ke lembu? Terbang ya. Sorry. Okay. Tak apa. So di sini ada apa-apa ke nak cakap? Tak ada. Sebab benda ni
macam susah sangat, susah memang benda ni, topik kali ni memang berat lah sebab konspirasi kan. Berat tu. Benda ni ya sangat berat dan kepala aku berat juga lah. Memikirkan adalah benda betul ke bagus ke kita tak tahu. Tapi yang penting benda ni ada pro and cons je lah. Benda-benda macam ni ada pro and cons. And then dalam masa sama juga kita nak tahu what happen in this world right now. So, bagi aku 2020 ni cancel lah. Bagi aku 2020 ni cancel. Sekarang dah Jun kot, dah Jun. Cepat betul masa aku lalu. Aku tak rasa 2020 is a cancel. Bagi aku cancel. Aku rasa 2020 is one of the starting the new era. One of the year yang kita perlu grow up dan kita perlu sedar sesuatu benda. Dah. Pada aku. Betul. Benar sama sekali. Okay, untuk kita nak hampir kepada penutup. Penghujung. Okay, penghujung, penutup pun tutup macam mana macam ni? Okay, kita, okay, agenda. Okay, kita dah masuk latihan dan kita nampak dari one tweet and then that celebrity Malaysia juga Fadil Tahir turut backup pada dai one and then kemudian dikecam. Lepas tu rakyat Malaysia sendiri suka mencari, suka mungkit benda yang lama. Tiba-tiba keluar satu album Faizal Tahir yang tak apa dek, tangan macam tu. And then dia tunjuk zaman dulu Faizal Tahir tu. Korang rasa macam ni, perlu ke netizen mencari kesalahan yang lama padahal kita tak tahu dia dah bertaubat ke apa ke? Kenapa perlu mengungkit? Kenapa perlu mengungkit? Kita tak cakap pasal orang, kita tak cakap pakai, tak payah cakap pasal rakyat Malaysia. Kita cakap pasal orang lah. Orang selagi benda tu tetap capai dia punya expectation dia, maksud aku macam benda tu macam tak puaskan hati dia, dia akan buat do something yang akan buat dia rasa puas. Contohnya dengan mencari aib-aib orang. Okay, dia rasa triggered dan dia rasa macam aku tak puas hati lah, aku trigger lah benda ni, benda dia cakap salah, pap cari dan dia buat benda tu sebab nak rasa puas je. Kata, ambil kau, padan muka. Biar orang benci kau balik, puas hati aku. Rezeki benda tu, benda yang yang kakak Iran dah cakap tadi, sama macam Black Lives Matter tadi. Pun sama juga sebab expression daripada orang kan. Bagus lah, benda ni semua ada kepada macam connection. Berkait. Berkait. Okay, sambung. Tu je. Itu dia kot. Dia macam, aku tak tahu tu statement ke dia persoalan ke atau apa benda. Okay, alright. Tapi kita nak Faizal Tahir. Ya. Okay. What? Dalam Islam sendiri pun dah cakap, kita as a orang Islam, kita kena jaga aib sesama saudara kita. Betul. Termasuk aib kita sendiri pun kita kena jaga. Okay. Betul. So aku tak faham kenapa orang mengambil inisiatif untuk mengungkit benda yang lama dan mengaibkan orang balik. Tapi personally aku rasa orang perangai macam tu, you are damn man, you are the damn dumb bitch man. Aku rasa aku tak sorry. Don't curse, I'm living right now. Benda tu tak patut, serius. Aku tak boleh nak bagi alasan yang agak konkret ataupun abstract sebab aku rasa benda tu tak patut ada dalam diri orang untuk mengungkit dosa-dosa ataupun apa benda jahat yang orang lain dah buat. Apa hak kita untuk menghukum dia? Kita pun manusia biasa, kita pun ada buat dosa. Cumanya Allah jaga aib kita. Mungkin sekarang ni lagi pun Faizal Tahir menunggu benda yang baik. Betul. Faham? Betul. Benda yang baik dan ada tujuan. Aku rasa benda tu tak ada salah dan aku rasa orang yang nak menyebarkan aib dengan menyebarkan aib orang menyebarkan aib dengan kebenaran, maksudnya menyebarkan aib dengan orang yang membuat benar, faham tak? Menyebarkan aib orang yang membuat benda, orang itu buat benda betul tapi orang tu orang lain still nak menyebarkan benda yang mengaibkan dia. Orang tu korang sebenarnya, orang tu yang the lack of the attitude, yang dah tak ada common sense. Soon aku tak tahu, aku tak nak campur, tak nak masuk campur kerja Tuhan, but yeah, one day kita harap ada pengajaran lah daripada dia, apa yang diorang lakukan tu.
Dengan ya. Kuasa bulan, aku menghukummu. Selemon sangat. Alright, okay, okay, okay. The last topic is hamba Illuminati. Aku bergelar kak, aku takut doh, aku takut. Honestly, sumpah aku ingat habis lah bodoh. Hah? Sumpah aku ingat habis lah tajuk. Nah, yang ni last lah, yang ni betul, dia ni topik last, last, last. Alright, the hamba Illuminati. Okay, macam untuk pengetahuan viewers dan subscribers ke semua, why we choose the conspiracy topic is benda ni semua ada satu. Aku macam letak kat meja kan, aku macam presentation. Okay, dia benda ni dia sebenarnya macam ada connection between, betul ke ayat kau? Connection. Ya, the connection is between that thing lah. Macam Wuhan, and then tiba-tiba Black Lives Matter, and then MK Ultra lah, The Challenge, Agenda Faizal Tahir. Okay, Faizal digelakkan sini. Okay, untuk ketawa semua, kita orang gelakkan Faizal Tahir pula. Maaf, Faizal, Faizal dia nama. Nampak Faizal, Faizal kita orang gelakkan dia mak senyum. Dia dekat, dia memang suka senyum dia tadi. Alright. Yeah, benda ni semua macam ada connection lah. And then the last kali si sama Illuminati, kita tak tahu sama kita untuk perkataan semua dekat Malaysia pun ada Freemason punya ni ya. Aku pernah tengok YouTube juga. Yeah. Ada aku, tempat-tempat setiap negeri tu. Setiap negeri ada satu lodge, dipanggil lodge. Lodge ya. What is the lodge? Lodge tu tempat tak apa. Tak tahu. Maksudnya, dia sebab kita untuk pengetahuan semua negara kita memang negara Islam. Tapi agama rasmi ada negara agama Islam, tapi dia macam ada satu term segi tu. Kita negara yang China cakap adalah benda tu, tapi korang boleh risau. Kalau saya salah, korang boleh tegur ya. Memang negara ni negara Islam, tapi ada certain rakyat kata kita ni itu, tapi dia benda ni tak ada siapa boleh halang. Sebab benda ni dia dah ada sejak zaman British. Lodge tu. Okay. Benda tu dah lama. Negara kita lah. Macam mana? Maksudnya benda ni bukan datang dari negara kita lah. Bukan datang dari negara kita. Negara kita lepas dijajah tu baru datang benda tu. Itu apa yang aku baca lah. Maknanya dia duduk-duduk lama lah. Betul, betul. Diorang dah lama duduk. Diorang datang berjajah. Diorang jajah Malaysia, mesti diorang akan bawa something that yang contohlah kota Aifa Mosa tu pun korang perasan kan. Aku tak tahu benda tu edit kita dekat gate Aifa Mosa tu ada satu simbol Freemason lah. Aku sekarang ni pun masih confused. What is the difference between Freemason and Illuminati? And then kita dalam masa Gurenga. Apa dia Fajir? Ha? Tiba-tiba aku bela. Alright, lepas okay itu satu. Aku nak tanya pada panel jemputan kita lah. Ya, dia kena main control dah kena dah habis lah. Habis bah. Dekat Sabah tu pun banyak tau sebenarnya. Tak. Aku gurau. Aku tak tahu. Mungkin satu je. Alright, okay. Aku apa cakap kat sini. Kita mungkin ada golongan elit dekat Malaysia ni adalah ahli Freemason. Johnny maybe adalah hamba lah. Tapi aku sekarang ni masih tak tahu apa tujuan diorang bertapak di Malaysia dan adakah rakyat kita sendiri sedar benda ni ada ke tak? Macam korang sedar tak benda ni ada? Kita start BCC. Okay. Basically untuk lingkungan macam usia-usia macam aku ni benda ni diorang tak sedar sebenarnya. Sebab kita lebih macam teronok dengan dunia ni. Kan? Masih terdapat dengan dunia. So bagi aku benda diorang tak akan sedar benda-benda macam ni. Okay Ira. Lepas ni perlu tak titik stop. Personally, aku baru tahu benda ni. Aku baru tahu. So, baru tahu? Aku baru tahu dan aku baru sedar. So, it's kind of shocking, quite shocking juga ah. So, adakah kita, soalan aku sekarang, adakah kita masih ada hak? Hak untuk apa? Menghentikan jurang? Tak tahulah. Sebab aku bukan kerajaan. Yelah. Benda ni bergantung pada kerajaan kita lah. Yelah. Adakah kita punya ihak lagi untuk perjuangkan benda tu sepatutnya? Aku rasa diorang kerajaan tak akan bertindak selagi diorang tak buat salah. Sebab apa yang diorang buat sekarang ni adalah diorang membantu komuniti. Okay. Diorang di sebalik tu diorang membuat something yang positif. Di sebalik Freemason tu diorang membuat sebalik
di sebalik sumbangan tu apa. Aku tak tahu nak apa ayat tu cakap, tapi diorang di sebalik benda tu lah diorang buat amal kebaikan lah. Ha. Itu apa yang aku baca lah, sebab ada macam ada Lion S Club tu. Orang pasal tak kata highway tu. Tapi highway de, kalau korang naik apa nama highway Putrajaya tu lah? Max. Max ya, yeah, dekat yang Max tu kalau kau sampai dekat dengan tu korang akan nampak satu dia Lion Club tu tau. Itu pasal satu tau. Kalau aku salah, aku rasa aku kena blip benda ni. Aku tak boleh sebut, aku takut salah aku kesambar. Jadi mampus aku. Tapi ada lah, tapi highway tu ada satu bangunan besar. Konten kali ni banyak kena blip eh. Ya. Yeah. Okey, Akmal. Aku macam cakap lah. Anda mengenakan telinga, tak ada. Aku baru tahu pasal benda tu. Oh, serius lah? Betul ke ada benda tu? Memang betul ada. Memang ada lodge. Kairul, kalau Kairul tahu, nanti kita boleh share gambar lepas habis podcast ni yang kita tunjuk. Oh. So aku tak tahu pasal benda ni. So aku tak boleh nak cakap. Pajil mungkin? Ada Pajil benda? Pun. Pajil ada tahu ke pasal benda-benda ni? Benda apa? Make it fast sebab aku punya bateri dah 10%. Okay. Kita akan habiskan cepat. Oh. Pajil tak ada. Apa tu? Apa tu? Tak ada. Tak tanya lagi. Kita kena pasal liberty. Tak apalah, kita abaikan. Kita tak boleh abaikan. Kita tergantung juga topik ni. Sebab ini sangat topik berat. Alright, the last soalan aku tanya, untuk tanya semua orang lah, termasuk moderator sendiri kan. Which conspiracy do you believe? Black Lives Matter. Black Lives Matter. That is conspiracy lah. Yeah, it's a racism ni memang terlibat dengan political team. So Okay. Aku pun yang percaya Black Lives Matter. Aku pun percaya juga Black Lives Matter sebab aku rasa benda tu ni tu ni macam diorang berjaya membrainwash satu dunia yang orang putih adalah lawa, orang hitam adalah buruk. Tu apa? Orang putih tak berguna. Cep. So yang lain. BCC pun fikir benda ni Black Lives Matter. The hot topic, the most hot topic sebab dia global. Dia benda ni tentang topik ni tentang global. Maknanya satu setiap negara ada orang macam racism. Isu racism ni. Okay Kai. Kai. Oh, Illuminati lah kot. Sebab kita nampak dalam lagu, dalam cerita ataupun di mana-mana saja ada terdapat logo yang tiga segi bermata satu. Maknanya takkan saya saja jadi konspirasi lah bagi aku. Takkan duit $1 pun ada benda tu. Jadi nampak sangat mereka ni nak kontrol apa? Negara, bukan negara, dunia lah mungkin. Mereka buat benda ni mungkin atas sebab mereka nak kontrol dunia. Takkan benda ni terjadi macam contohnya kan, cerita The Sim ke The Sim kan, dah 20 tahun lepas, 10 tahun lepas dia dah predict dah. Tiba-tiba 10 tahun akan datang, tiba-tiba kenapa benda ni ada dalam cerita The Simpsons. Dia takkan, kalau consider macam kemungkinan, mungkin 1-2 cerita je tau, The Sim lah. Mungkin dalam 1-2-3 episod, ini banyak. Baru-baru ni pun, yang pasal corona pun ada kaitan dengan The Sim. Yang pasal election Trump pun ada konspirasi dengan The Sim. Jadi, apa tu? Yang baru ni yang mati tu, kok apa? Just Floyd. Bukan. Artis ke? Kobe Bryant lah. Yang pemain basketball tu. Kobe Bryant. Ada kartun yang apa mati. Post ni yang apa, maksud Khairul benda ni dirancang awal sebelum benda terjadi. Macam Donald Trump ada dalam cerita satu sini Donald, dekat dalam Simpson, family Simpson pun ada satu scene yang Donald Trump menjadi presiden. Kan? Mungkin benda tu disengajakan untuk tunjuk awal-awal ataupun sudah dirancang dengan itu terapi. Okay, Kobe Bryant katanya. Aku punya live stream kata Kobe Bryant.
Kobe Bryant. Okay. Macam mana view? Hampa rasa benda tu dirancang ke? Memang coincident ni kot. Tak tahulah. Okay, Fajil ada apa ni? Tak ada apa. Macam mana korang rasa macam ada konspirasi? Aku pula yang tanya. Aku ke? Fajil. Semua benda ni semua berkaitan dengan Illuminati. Kalau boleh pilih satu topik mana yang rasa macam hot? Tapi kalau betul-betul hot pun sekarang pasal racism lah. So, the most sensitive perkara dalam hidup. So, benda tu penting. Okay. Empat terus satu. Kalau aku pilih the konspirasi. Tuhan. Aku rasa macam Black Lives Matter lah, sebab benda ni melibatkan semua global. Sebab kata BCC lah, benda ni global kan. Dia orang dah memetik api isu perkauman dan dia ramai bangkit. Benda ni dia wake up project. Dia saya sebagai wake up project lah. Dia membangkitkan tu. So kita okay, semua dah cakap dia punya ni kan, dia punya teori konspirasi yang belief. So untuk kesimpulan di sini bagi saya, dan maybe aku akan tambah sikit, kita akan buat short sikit ya, sebab kita dah lebih masa sebenarnya. Alright. Alright. Okay, pada lapar kan, lapar kan. Hari kita makan KFC sama-sama. Alright, pada ni congratulations pada yang api-apikan dan membangkitkan isu perkauman disebabkan seorang Josh. Yeah, I know that kita patut memang polis salah. Ini kita patut ni. Tapi dia berjaya membangunkan dan ni kita tak tahu akan datang ni apa yang akan jadi. Tapi kita berdoa lah agar negara kita masih selamat lagi. Dan elakkan juga perkara-perkara yang apa tu, yang boleh menjatuhkan negara lah. Even US ada tentera army, army ramai pun juga tak boleh kontrol dia punya rakyat. Dia dah kalah dekat situ. Kita nampak, nampak je negara kelas pertama, tapi bukan mentaliti dia orang lagi keninggalan daripada kita lah. Ya, kita ni walaupun third class, untuk pengalaman kita Malaysia adalah third class country ya. Third class country sebab yang itulah dia orang ada kategorikan dia. Tapi sekarang kita dah nampak dia orang pun tak settle isu COVID. Padahal dalam COVID movie itu? Ya, padahal dalam movie selalu US number one asalkan vaksin lah apalah. World War Z tu kita boleh tengok cerita tu macam mana dia orang handle, and then lepas tu banyaklah banyak movie yang dia kata dia nombor satu. Dan dia suka, kalau kita tengok cerita Korea pula, Amerika selalu menyebut apa yang jadi pada Korea. Korang pun tengok cerita The Flu ada, and then the cerita yang apa lah yang gempa bumi tu pun ada juga, US cuba jadi hero. Alright, apa yang untuk disimpulkan di sini adalah konspirasi ni sangat, apa orang cakap lah, Akmal mungkin boleh tolong ke? Topik ni panjang sebenarnya, dia kita tak boleh. Ha, kalau nak cerita ni sampai tahun depan aku rasa. Ya, konspirasi ni. So kita konspirasi dia about logik benda ni, semua logik. Semua kau fikir benda logik, semua benda ni memang takkan habis. Ya, benda ni takkan habis sampailah ke anak cucu kau orang yang generasi ke-8, 10, 11, 12, 13. Okey, dengan ini saya ingin semua dah okey ya. Terima kasih pada panel-panel kita, Fazil, Ira Zabira, BCC dan Khairul Amin. Terima kasih pada semua. Jangan lupa yang penting korang subscribe channel Ketua Simple Production dan channel Simple BCC pula. Simple BCC, BCC, BCC apa tu apa? Aku rasa pun Simple BCC, Simple baru. Terima kasih pada BCC 12 yang sudi jadi ahli panel kita orang. Dan dengan ini kami menutup kita orang punya podcast. Kiranya korang ada apa-apa topik menarik untuk dibincangkan atau dikupas, korang boleh komen di bawah. Komenlah kat mana-mana korang nak komen. Dan jangan lupa like and share and dasar subscribe kepada YouTubers Malaysia yang ingin baru membangun. Jangan tengok YouTubers luar negara.
Semua Discord kami. Ah, dah jemput masuk Discord kami, semua kami. Tengok muka lah ni. Korang ni barang best dengan tiada. Ya, barang banyak best. Kita ni sayang-sayang ML Studio, Tinker Studio apa itu. Aku berani cakap pun. Malaysia patut support support produk sendiri. Ya, betul. Dan saya dengan ini nak cakap apa dulu Bisi. Bisi nak cakap Bisi nak cakap terima kasih kepada Simple Production untuk invite Bisi untuk dalam podcast ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang sukses. Ya, sama-sama korang doakan BC pun sukses macam korang. Kita sama-sama kan? Sukses lah. Kita sama-sama sukses. Okay, harap-harap next time pun invite BC juga lah. InsyaAllah boleh-boleh. Okay, dengan ini saya sebagai Jamal Jamaluddin dan saya Akmal Sofwan. Bersama cakap lah nama korang. Menutup tirai ini. Mira, Ah, Khairul. Saya Keramin. Saya Fazil, the one and only. Okay, last BCC. BCC 12? Alright, terima kasih. Thank you.